taala atas segala nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah pagi ini kita dalam keadaan sehat. Saya doakan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat juga. Insyaallah pagi ini kami akan mengikuti satu event nasional Hantaru Virtual Ride and Run 2022 yang diadakan oleh Departemen Agraria dan Tata Ruang dalam memperingati hari ulang tahun Agraria dan Tata Ruang. Insyaallah kami akan mengikuti cabang ride sepeda sejauh 5000 km dalam 1 bulan, mulai dari hari ini tanggal 1 Oktober sampai 6 November 2020. Kami dalam tim yang terdiri dari 5 orang, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan sampai ke 5000 km secara akumulatif. Insyaallah pagi ini saya akan mulai etape 1, mudah-mudahan Allah mudahkan hari ini sampai 100 km. Pagi ini cuaca sangat cerah. Di sebelah kanan kita terlihat Gunung Talamau. Di depan Gunung Singgalang. Dan sebelah kiri saya ada Gunung Merapi. Allahu Akbar. Dan cuaca cerah sampai sore. Allah mudahkan dan selamat di perjalanan dan sampai kembali ke rumah. Allah Akbar. Kita memasuki kawasan pesantren Tawalib Barabe. Sebelah kiri Danau Meninjau.
Priaman. Barusan kita meninggalkan Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara. Masya Allah, banyak ladang sawit. Tadi malam saya menginap di sini di Cincin Hotel Masih Sabli. Cukup nyaman. Dan insya Allah pagi ini kita lanjutkan ke Bukit Tinggi. Mudah-mudahan Allah mudahkan sampai kembali ke. Ada air terjun lemah naik.